karena dia cerita kalau nggak salah nanti kalau kita mati anjingnya ikut melancar ke surga. Saya suka anjing sebenarnya dari kecil, tapi mulai aktif istilahnya rescue adopsi dari tahun 2000, hampir bersama dengan mulainya beternak babi. Sambil mengambil makanan babi, biar punya semangat istilahnya saya ajak anjing lah. Bawa satu, beberapa tahun bawa dua, kemudian proses lagi bawa tiga, proses lagi bawa empat, terus sampai akhirnya bawa enam. Semenjak saya mencari makanan di warung-warung itu, kita bawa anjing sambil bawa makanan anak tempatnya. Anak empat, khusus itu makanan anjing dan artinya kucing, anjing, nolong, tidak kasih makan. Apa ya, cuma kan kita merasa kasihan setiap jalan, akhirnya anjing yang tersiksa, yang terlantar, semuanya. Kita rasa, punya rasa iba lah, iba kok sepertinya ya akhirnya itu hanya rasa kasihan yang dalam atau yang tulus mungkin, kita akhirnya menyelamatkan. Tidak saya kasih soalnya kan kalau anjing kan penuh supunya anjing ya kesetiaannya tidak kandung dan tidak kandung menjadinya tuannya 24 jam tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut cukup kasih makan aja ya sudah setianya luar biasa. Di tengah keterbatasan saya dalam bicara saya ingin menunjukkan kelebihan saya artinya kelebihan saya tidak dimiliki oleh orang lain mungkin satu-satunya di dunia mungkin itulah keterbatasan saya berusaha untuk keterbatasan itu sebagai kelebihan.